Oi guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memperbaiki raket nyamuk, yaitu kasusnya ternyata tidak bisa dicas setelah beli baru 1 minggu ya. Dan ternyata setelah saya bongkar kabelnya, untuk kabel listrik ini putus satu ya. Kalau yang kemarin rusak pada bagian jalur kabel baterai. Nah, ini ada lagi, beda tipe ya, tapi cara pengerjaannya sama. Ini tidak bisa mengecas, ini buat listrik ya. Langsung saja teman-teman tinggal sambung dan dikasih timah solder ulang ya pada bagian kabel listrik ini, karena kabelnya kecil jadi rawan putus ya. Kita panaskan, kita kasih timah biar tebal dan kuat ya. Kemudian untuk yang ini kita coba lihat, kita balik ya, kita taruh pada bagian bawah sini, kita kasih timah kembali supaya nanti penyolderan ini lebih kuat kalau di ulang solder timahnya ya. Jadi setelah ganti kabel dia tidak mau mengecas kabel listrik, dan ternyata dia minta dibongkar untuk diperbaiki. Setelah saya cek ternyata kabelnya putus. Kita di sini kita solder ulang kembali biar lebih kuat. Kita sambung untuk yang ini, kabel yang satunya ya guys. Ini kecil banget, jadi ya harap maklum. Kita sesuaikan untuk kabelnya, ini disesuaikan karena gampang-gampang susah untuk menyoldernya ya, karena gerak. Oke, sudah menyatu ya. Kita cek kembali untuk kabel-kabel yang lain, takutnya ada yang putus ya. Ini kabelnya karena kabel murah ya, kabel putih, jadi bukan tembaga ya. Oke, kemudian kita rakit kembali ya. Jadi di sini digencet baterai sehingga tertarik, sehingga kabel ini teh menjadi putus ya guys. Coba untuk kita posisikan ya, yaitu untuk pada bagian kabelnya pindah ke atas ya. Jadi dari bawaan pabrik dia kabelnya posisinya di bawah. Kita coba rubah posisi ya, siapa tahu. Bisa ya. Nah, kita taruh di sampingnya ya. Waduh, tetap aja ya. Oh, ini posisinya rubah di sini aja. Jadi sebelumnya dia putus disebabkan karena digencet oleh baterai ya. Nah, kita simpang seperti ini aja, guys. Biar lebih aman solderannya ya. Nah, kemudian yang ini bekas kelupasan ya guys. Teman-teman masang kembali yang ini ya. Untuk pada bagian saklar ya, kita pasang di sini. Nah, yang ini bekas leman dari orangnya. Kemudian coba kita pasang kembali untuk tutupnya ya. Mudah-mudahan aman. Ya, namanya nyervis, butuh konsentrasi dan ketenangan ya guys. Nah,
ini yang bekas dilem sama orangnya, coba kita copot aja karena ini keras. Nah, seperti ini hasilnya, guys. Jadi sebelumnya ini juga lepas ya. Woi, ntar lagi bener ini ya raket. Nah, oke, kita pasang kembali untuk ininya. Pastikan tombol-tombol aman ya. Kemudian untuk yang pada bagian atas ini kita sesuaikan ya sambil pasang. Nah, sebelum dibaut, teman-teman pastikan tombol ini bisa menyala ya. Coba kita nyalakan. Nyala ya, aman ya. Tuh. Berarti normal. Selanjutnya kita pasang baut-bautnya ya. Setelah baut ini teman-teman terpasang semua, kemudian coba kita tes, yaitu menggunakan kabel listriknya ya untuk pengecasan. Untuk raketnya dia menyala ya. Nah, ini untuk listriknya ya. Kita colokkan. Nah, dia menyala ya. Kita cabut. Oke, aman. Ya, menyala ya. Ini kabel cas, ini kabel buat raket ya, nyalain nyamuk. Tuh. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe ikuti channelnya. Semoga bermanfaat. Coba cari nyamuk, apakah ada nyamuk? Enggak ada ya, guys. Kita coba ke kamar. Enggak ada juga, guys.